Ya, Squidward. Kayak lucu ya. Di sini kalau panen kerang itu ada nggak ya pemirsa ya? Ya, serana isinya, Rak. Nanti kalau dibuka tuh ada jini ojini. Kira-kira jini ojini cenah. Nggak ada hewan-hewan yang ini ya. Biasanya tuh tersapu oleh ombak. Lihat di sini itu apa orang ganti celana aja di sini tuh nggak masalah di tempat umum sampai ketok gandul-gandul terongnya. Pemirsa di YouTube, gimana kabarnya nih? Welcome back to my Segoro Kidul, pemirsa. Jadi hari ini saya ada di Segoro tuh. Lihat lautnya di belakangku, sangat ombaknya ini banget ya. Ngeri pemirsa. Hari ini saya mau jalan-jalan di sini karena di sini ada karnaval. Sebenarnya saya nggak terlalu suka sih. Tapi hari ini iseng-iseng aja mau lihat karnaval. Soalnya ini hari ini karena karnavalnya anak-anak kecil itu kayaknya lucu ya. Yuk pemirsa ikuti aku hari ini lihat karnaval. Ini aku ada di Sitges. Tuh. Saya paling, ini ada di paling ujung kulon dan ini pantainya tuh ada pantai yang paling selatan, misalnya Segoro Kidul ya. Kalau kalian pengen lihat, itu Sitges tuh di sana tuh seperti ini tuh. Lihat, itu kota Sitges yang biasanya aku jalan-jalan itu. Tapi saya mau ke Segoro dulu, mau ke pantai, saya mau lihat-lihat ikan. Terus nanti kita lihat karnaval di sana ya. Hari ini kegiatanku cuma di Sitges aja, terus habis itu nanti aku mau belanja. Nggak punya sayur ya, karena kemarin sayurnya yang tak beli itu sayur-sayur sini. Aku mau beli sayur itu apa namanya? Pakcoy buat nanti teriyaki ya kan. Yuk, sekarang ikuti kegiatanku, jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Lihat ombak ya pemirsa, ngeri yo. Ning Mas lu di sana ada nyiap lorong gitu kok enggak enak nyiap lorong. Pemirsa tadi aku lihat blekok di sana tuh, lihat blekok. Blekoknya rupanya kok ireng ya. Itu blekok atau bebek ya? Tapi masa iya di laut ada bebek? Itu kayaknya sih blekok ya. Aku mau ke sana pemirsa lihat di sana tuh loh. Aku mau ke sana, aku pengen ke sana pemirsa. Ih, Sitges ternyata bagus banget ya dilihat dari sini ya. Yaudah yuk. Sitges hari ini bener-bener holiday ya kan, di sini tanggal merah. Hari ini anak-anak sekolah pada tutup karena mereka mau ini pemirsa, mau karnavalan ya. Jadi karnavalan di sini itu sekitar 4 atau 5 harian. Nanti itu puncak-puncaknya tuh sebenarnya hari ini, besok itu nggak tahu ada karnaval apa yang orang-orang dewasa kayaknya. Terus yang anak-anak kecil hari ini. Pokoknya kita lihat aja ya. Nanti gimana keseruan karnavalnya. Biasanya sih apa dandannya tuh bagus-bagus, Ra. Nanti kita lihat ya. Oke, saya mau ke sana dulu pemirsa. Mau ke pinggir sana dulu yang sebelah sana. Aku mau cari vitamin D dulu pemirsa, terus nanti kita jalan-jalan ke pantai. Habis itu nanti lihat karnaval. Tuh lihat. Itu gerejanya yang biasanya itu dari jauh bagus banget ya. Lihat tuh, wow keren. Nah saya mau lihat pantai dulu pemirsa, terus kita lihat karnaval. Lihat, siapa ngerti nanti ada Squidward. Kayak lucu ya. Di sini kalau panen kerang itu ada nggak ya pemirsa ya? Ya serana isinya, Rak. Nanti kalau dibuka tuh ada jini ojini. Kira-kira jini ojini cenah. Nggak ada hewan-hewan yang ini ya, biasanya tuh tersapu oleh ombak. Ini apa?
tapi di sini tuh nggak boleh sembarangan ambil ya, nanti bisa didenda ya. Ini watu lintang. Oh duduk ding, lihat ombak ya. Tak liatin pemirsa di sana, itu di pojokan ada orang lagi enak-enak. Pasti lo orang enak-enak tuh enak-enak apa ya, nggak tahu. Kenikmatan surga duniawi kali ya. Tuh lihat, ombak ya. Ngeri ya ombak ya. Yaudah yuk kita ke sana, ke depan sana. Lihat sini ya, lewat pantai. Semoga aja nanti nggak keterak ombak aku. Hari ini kalian vlognya tak ajak. Hari ini kalian vlognya tak ajak jalan-jalan aja ya. Aku males soalnya mau ngapa-ngapain. Mengharikan hari libur. Kalau hari libur tuh otakku tuh, ini pemirsa nggak berfungsi ya. Ikutan libur jadinya. Yuk kita ke tengah-tengah sana. Ini Sunarmi pemirsa. Saya harus hati-hati karena di sini tuh banyak sekali batu-batuan joglangan ya. Tuh lihat, ngeri pemirsa. Karena saya mau lewat sini dulu. Karena nanti kalau saya kejelungup bisa ciloko rek. Mbak iki ayu-ayu ya wani jalan selancar. Kalau Mas Rul berani enggak? Kalau aku sejelas enggak berani pemirsa ya. Ngeri. Yuk kita lihat ke sini. Aku udah enggak berani pemirsa kayak gitu. Aku soalnya renang itu enggak bisa. Mbak iki renang dia. Nah, Mbak engko lek dengane dadi lebon terus nganu lho. Oh, Mbak iki paling itu pacarnya Mbak ini lho. Kayaknya tadi soalnya berdua dia. Di sini tuh ini pemirsa ya. Mbak-mbak itu pacaran sama mbak-mbak udah biasa. Alias lesbiola itu biasa. Oke, sekarang saya mau ke depan sana kira-kira gimana ya. Nah, ini kan dia moto-moto temennya tuh. Lihat kota Sitges hari ini tuh dari sini lihat. Tuh mbak-mbaknya tadi, tapi itu kayaknya sih emang teman spesialnya mbak ini kayaknya. Soalnya tadi mesra banget mereka berdua. Lagi selancar tuh pacarnya. Mas Rul kok gosip sih? Ya emang itulah keadaannya ya kan. Wih bagus banget pemirsa di sini sumpah. Pemandangannya indah banget, tapi mataku ini nggak kuat kalau nggak pakai kacamata. Itu suara musik nggak kedengeran ya? Nah itu soalnya ada karnaval rek. Lihat. Wah bagus banget ya. Keren di sini tuh ya kan, bagus banget, indah tuh di sini tuh. Yang bagian sini ini tuh kawasan elit ya, di sini tuh beneran indah banget tuh ya. Lihat keren banget itu, yang daerah situ rumah-rumah itu udah bisa harganya ratusan M tuh. Ngeri pemirsa di Sitges. Dah yuk kita ke sana, aku mau lihat karnaval sambil jalan ya. Kita jalan lewat pantai aja rek, soalnya kalau dek jalan nanti apa namanya banyak orang. Tarita gunung itu yang biasanya aku cari buah-buahan liar tuh blon kayak celengnya besar rek kono. Percaya nggak percaya kayak celeng. Oke sekarang aku mau jalan ke karnaval pemirsa, aku mau lihat karnaval. Yuk aku jalan lewat pantai aja karena kalau lewat situ banyak orang ya, nanti jalannya macet. Karnaval, kayak apa sih karnavalnya di Spanyol tuh. Nanti saya sampai rumah mau langsung masak karena aku lapar pemirsa. Tadi pagi aku cuma sarapan 3 buah kurma dan minum kopi doang. Ini udah jam 2, jadi setengah 2. Jadi sekarang aku mau pulang terus nanti jalan lewat toko Cina mau beli sayur. Lihat, ngeri pemirsa ya. Oke yuk, bye. Pemirsa banyak sekali apa? Blekok ya, alias kontol. Kalau di Blitar namanya kontol. Ini, burung-burung ini. Tuh lihat, lucu ya. Tapi itu jahat sekali loh burung-burung ini. Tuh, biasanya burung-burung itu dimakan sama burung ini. Kalau aku bilang ini blekok pemirsa ya. Rempong. Tapi ini bisa dimakan nggak sih burung kayak gini? Yuk kita ke sana yuk. Lihat di sini itu apa, orang ganti celana aja di sini tuh nggak masalah di tempat umum. Sampai ketok gandul-gandul terongnya.
di belakangku sana, tapi aku gak mau nyoteng karena aku dikira nyoteng. Nah yuk kita ke depan. Lihat suasananya. Aku luwer ya. Ini mau makan. Mau lihat karnaval dulu sebentar aja. Koyo opo karnavalnya. Pemirsa, ini kayaknya karnavalnya udah mau habis ya. Apa gimana sih? Kok nggak ada yang lewat? Lihat. Itu di depan sana ada musik-musiknya sih. Kayaknya udah habis ya karnavalnya ya. Aku telat. Ini ada jualan apa sih? Oh, ini toilet. Tiket apa nggak jelas. Ayo. Ada yang jualan apa ini di sini? Oh, churros segala macam. Tapi aku nggak beli ya. Tuh lihat, kira-kira nanti musiknya kena copyright nggak ya? Ayo kita lihat ke sana yuk, ruame kayak karnaval ya. Lihat pemirsa tuh, nanti kena copyright rayo musiknya. Ada liar aing. Ara-ara cili pemirsa hari ini karnavalnya. Membosankan pemirsa tuh lihat. Aku sebenarnya nggak suka karnaval kayak gini. Tapi pengen delok lihat yang sana tuh. Wah dalannya mau macet. Aduh. Tapi dalannya macet rek. Padahal yang pengen ini kita ya wong-wongnya seru mendelok. Ini semaca kucing garong bareng belon lucu ya. Ada-ada cili lon maca kucing-kucingan. Nah ini musiknya copyright ini. Tuh lihat iku lah apa iku cah cili yang kono ya. Clear ay clear. Yang kono apa kayak jauh kita lihat yuk. Lihat tuh orang-orang pada yang apa stay di rumah-rumah sini enak pemirsa tinggal lihat aja kalau ini karena vale liwat lihat. Merah putih seperti Indonesia. Tuh, oh enggak katrol pemirsa. Lihat. Lek narik pakai katrol ya. Itu alat yang buat ini loh. Gemburin tanah itu biasanya tuh. Lucu-lucu ya ada-ada cili lon. Kayak semburin joget-joget. Api ya, sesuanya merah putih, rek. Lihat. Di sini tuh setiap tahun ada karnaval pemirsa di sini. Di sini tuh setiap tahun ada karnaval ya. Dan jatuhnya masih bulan Februari. Februari itu mau si karnaval. Nanti summer juga ada lagi. Tuh lihat. Sampai mbak ada tumpak nek nek gini. Biasanya tuh karnavalnya paling besar di daerah sini. Nah ya kita kesana lagi ada apa kira-kira. Wah Pak Eki gak sih lampu taman. Oh yang ini pemirsa. Kayak apa ya ini badut ya. Kelambinnya lah lucu. Tapi buka aja kelambin. Ini lagu darah kena copyright. Lihat. Bagus ya. Nanti ini tak ganti vokal atau air lah, tak isolasi tuh. Bagus ya. Kayak ini, kayak plankton. Oh, saya kayak gulali betul eh tuh. Musiknya. Tuh, ame pemirsa telur. Lampu taman dia ya. Padahal ya joget-joget gini ini loh ya asin lagi. Tapi kayaknya ini apa kostumnya yang bikin menarik pemirsa. Ini kayaknya kalau nanas dah sih oke. Lihat, aku lagi ngejulitin orang-orang. Terakhir pemirsa ini. Oh ini yang terakhir.
Oh nanti muter dia. Tuh lihat. Ya dah yuk, ini udah yang terakhir. Aku mau lewat yang jalan sana ya. Udah habis pemirsa tadi apa? Karnavalnya tadi lewat sana, ini yang terakhir tadi. Jalan Pelembungan. Kayak aku mau pulang sekarang pemirsa. Sini adalah main streetnya di kota Sitges. Tuh lihat rame karena hari libur pemirsa. Sebenarnya bukan hari Minggu tapi tuh memang lagi holiday karnaval, lihat sampai kayak gitu orang kebuk nih dalam. Bagus ya tuh. Saya mau lewat jalan yang sini tapi kok jalannya malah ditutup, rak lihat. Tuh, jalannya yang sini malah enak itu. Kita lihat sebentar aja terus nanti muter ya. Tuh lihat. Yuk kita lihat dulu yuk. Lihat jalannya ditutup re, raket. Saya mau lewat jalan pulang, malah ini jalannya ditutup re. Aduh, gimana ini? Clear aing. Tuh, jalannya sampai ditutup. Ini lewat dia aku. Aduh, repot. Gak bisa lewat re aku. Iya, ini. Aduh, karnaval kabeh ditutup jalannya. Clear. Kalau karnaval podohnya pemirsa jor-jorannya sound system ya. Clear aing. Tapi nggak sih sampai pecah nih kaca kayak gitu. Nah, aku mau beli roti dulu yuk, depan. Oke, saya mau beli roti dulu pemirsa di Tentrik. Di depan sini, yuk kita masuk dulu. Nah, aku udah sampai di dekat rumah. Aku mau akhirnya pemirsa, tadi macet 30 menit ya gara-gara karnaval. Aku mau masak sampai rumah, lapar. Yuk kita masuk rumah dulu. Biar aing. Disini aku udah sampai rumah, karena aku mau bikin makan siang. Tapi makan siangku hari ini masih dalam tema rendang sih sebenarnya. Aku masih ada punya sisa rendang, nanti mau tak bikin sandwich. Masa rendang kok dibikin sandwich ya, begitulah saya. Karena nggak makan nasi, jadi makan sandwich rendang aja ya. Saya sebentar tak anu dulu, tak bikin makan siang. Nah, jadi makan siangku tuh hari ini sangat simple, nggak pakai riuh. Aku hari ini cuma bikin sandwich. Sandwichnya tuh dari rendang. Clear pemirsa ya, sandwich kok dari rendang kayak gini loh. Bentar. Ya, beginilah pemirsa. Kalau makanan apa, cari makanan di sini tuh nggak ada yang oke. Jadi makanannya campur-campur ya. Ini ada roti, kayak roti apa ya, bun gitu. Terus aku tadi juga beli crusty roll. Ini tok, sekarang mau tak gorok gini. Ini sebenarnya bisa dipanasin sih rotinya, cuma aku males ya. Nah, itu. Jadi aku ini rendangnya langsung tak taruh di sini. Jadi ada bumbu-bumbunya, ini kan lumayan pemirsa, rotinya tuh rasanya tidak cebleh ya. Tidak cebleh, cenah. Baru pertama kali ini kan kalian lihat sandwich rendang. Aduh, kalau nggak aku ya nggak ada pemirsa. Males mau bikin. Ya kok pikupengku bengong ya. Ada yang ngomongin aku ini kayaknya. Nah, tadi sandwichnya gini aja. Tuh, isinya rendang, rek. Kira-kira rasanya seperti apa, Mas Rul ya? Nggak tahu. Belum dicoba. Ini tuh kemarin rendangnya tuh aku tuh kehabisan serai, pemirsa. Jadi tuh nggak tak kasih serai kayaknya kemarin tuh. Cuma tak ganti sama pandan. Jadi rasanya tuh ya tetap kayak rendang, cuman apa ya, kurang gimana ya. Aku lupa kemarin mau ambil di kebun, jadi ya udahlah. Nah, habisin aja ya ini. Tinggal dikit rendangnya. Bumbunya ini loh pemirsa. Semua serba rendang karena ya masih banyak rendang ya soalnya. Nah, udah jadi pemirsa. Tuh lihat. Gini aja simple, enggak perlu ribet. Yuk, saya mau makan dulu. Makanan paling enggak jelas hari ini. Sandwich rendang. Aku
sekarang mau makan sandwich rendangnya kayak apa rasanya, tak cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim nih. Rendang bikin sandwich. Ini kalau dijual juga kayaknya lumayan mahal ya, karena rendang. Bismillah. Enak rek. Karena aku gak mau buang-buang, jadi tak makan kayak gitu. Sumpah enak loh. Ambil roti ini, rendang. Manis, gurih, pedas, asin. Enak. Ini tadi tuh gak tak panasin dulu. Dingin. Karena maunya dingin. Sumpah bisa enak ya. Coba kalian apa? Ikuti caraku ini. Enak. Kalau di rumah punya sisa-sisa makanan kayak gini, coba aja bikin sandwich. Endul. Coba sih ya. Apa sih? Cengkeh. Sampai ketemu di next video aja. Saya makan dulu. Mohon maaf ada vlognya gak ngalir-ngalir gitu deh. Karena tahu sendiri. Uang ngalir-ngalir gitu. Oke, sampai ketemu di next video. Kita makan dulu. Enak banget. Coba kalian bikin di rumah. Sandwich ayam, sandwich apa aja lah. Enak, Paul. Bye.